sahabat Power, hari ini kita akan share bagaimana cara penurunan genset ke atas fondasi dengan cara yang simple, yaitu ditarik manual dengan menggunakan alat bantu kayu, pipa, rantai, dan crane. Pastinya, pertama kali kayu dan pipa tersebut harus diletakkan di bawah genset, kemudian akan ditarik manual menggunakan crane dari ruangan genset. Sebelum ditarik, crane tersebut harus dipasang terlebih dahulu di ruangan genset dengan menggunakan channel block sebagai penguat crane saat akan menarik genset. Nah, seperti yang sahabat Power lihat, pipa tersebut akan terus diposisikan di bawah genset supaya bisa terus digelindingkan agar mempermudah penarikan genset secara manual ke ruangan genset. Semangat terus ya untuk narik gensetnya, Pak. Jadi, ini dia proses loading genset secara manual tanpa bantuan forklift. Sudah tinggal dikit lagi nih, sahabat Power. Gensetnya akan segera dinaikkan ke atas pondasi. Sampai berdiri dengan benar di atas pondasi, gensetnya masih terus ditarik manual ya, sahabat Power. Nah, ini dia sharing singkat proses penurunan genset ke atas pondasi dengan ditarik manual tanpa bantuan forklift. Sekian dulu ya sahabat Power, jangan bosan untuk terus pantengin YouTube, Instagram, dan Facebook DPS Power, karena kita akan selalu setia memberikan informasi menarik seputar genset. Salam sahabat Power!